66 samseng jalan raya ditahan dalam satu operasi trafik di Plaza Tol Puchong Barat, Selangor. Jam 12.30 malam, kelibat penunggang motosikal munda, mandi dan berlumba sudah kelihatan di lokasi ini. Ekoran itu, leburai ini dikepung oleh pasukan polis dari unit Expressway Mobile Patrol Vehicle, MPV Bukit Aman dan Trafik Subang Jaya. Menyedari operasi dijalankan pada jam 2 pagi, ada yang cuba merempuh anggota polis semata-mata untuk meloloskan diri. Siasatan lanjut mendapati remaja berusia 18 tahun ini antara 23 penunggang motosikal yang tidak memiliki lesen memandu yang sah. Berikutan itu, dia dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya untuk tindakan lanjut. Hasil operasi, 38 buah motosikal disita. Manakala 56 keping saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan trafik. Operasi tamat pada jam 5 pagi.